Pajero Dakar 2018 ya, matik. Kilometernya di 83.485 perak ya. Ya, kelihatan nggak nih? Nih, 83.485 perak. Nah, untuk setirnya sendiri, apakah ada bunyi? Nggak ada. Bagus. Anyep. AC-nya pun bagus, pemakaian terawat ya. Untuk sunroofnya gimana? Oke. Mantap. Untuk matic-nya sendiri. Coba kita ya tes di RPM 3000 apakah bagus. Apakah ada yang bermunculan sensor-sensor? Biasanya di angka 2000 3000 muncul. Ini 2500. Bagus sih, gak usah nyampe 3000 lah. Aman, cek yang lain. Kadang-kadang hal sepele kayak gini kalau nggak dicek suka repot emang. Kadang infonya bagus-bagus-bagus pas pada saat terlalu percaya, giliran udah nyampe rumah, cek ternyata udah mati. Makanya kita cek walaupun sekecil apapun, sedetil kita harus detil tetap. Pengecekan kita harus detil, apakah bagus kanan kiri, bagus ternyata udah bagus. Oke, okay. Kayak wiper belakang ya, wiper belakang kelihatan dari sini nggak? Oh, bagus ya. Setir masih kulit jeruk ya, bagus. Oke, okay. Sama pedalnya pedal masih oke ya. Kelihatan nggak? Nah, kelihatan ya. Nah, cocokkan setir pedal tuh sama kilometer, ternyata cocok, gak ada masalah. Kita cek yang lainnya ya. AC-nya, untuk suhu AC-nya bagus ya. Suhu AC bagus di 11,8, bagus. Oke, tembak nih, tembak. Iya, ini gembosnya dari situ ya. Iya, kita cek ya bagian ininya, bagus ya, spot radiator bagus, sama kap mesin juga bagus ya. Kap mesin belum pernah bukaan, ini bagus, masih Orion. Silen-silennya juga sama ya, kalau masih oke ya. Gak ada, masih ori. Kaki-kakinya masih bagus ya, tadi saya udah dicoba di oglek-oglek ya, di kedang-kedangin gitu kan, masih bagus ya. Masih bagus kaki-kaki. Pilar-pilar masih ori ya, nih titiknya masih ori nih. Nah, bagus. Mesinnya catnya masih ori sih, coba aja buktikan ya. Nih masih ori nih. Nih 0,10 ya. Untuk pilar bagasinya bagus ya, pilar ini ya. Enggak nih, titik las masih ori, cuman ada sedikit karat. Ini karat mesinnya bekas dari air aja, enggak ada masalah. Ini masih orian ya. Oh. Untuk silen pintu bagasi, oke. Oke, bagus.
untuk bannya sendiri udah gantian ya, udah di tahun 1722 di minggu 17 di tahun 2022 nih. Rata sih 44-nya udah gantian, sama ban serep juga sama udah gantian. Ya. Kaki-kaki bagian depan tadi bagus, terus sama bagian mounting transmisi juga bagus tuh. Tuh ya. Bagus dia. Karet masih utuh. Guncangan dari ini juga masih oke. Ya. Aman ya, kering semua. Oke, bebas. Bebas banjir, bebas karat. Oke dah pokoknya. Untuk inspeksinya sudah selesai ya. Ini minus-minusnya hanya di bagian bodi nih, ada baret-baret halus ya, baret kuku ya, baret kucing istilahnya. Terus ada sedikit lumayan juga di bagian mesinnya tuh ada ngobos ya, ngobos asap sama oli nembak. Begitu kita buka tutup oli ada nembak di bagian tutupnya, lumayan kencang, sama olinya juga berasap ya. Jadi itu PR-nya di bagian mesin. Jadi itu saya kembalikan lagi ke peminat, apakah ini mau ambil atau tidak, itu kembali ke hak beliau. Saya di sini hanya membantu pengecekan dari mulai fisik, interior, eksterior, engine, kaki-kaki, kilometer, semua dokumen. Nah, kalau untuk selebihnya saya monggo saya persilahkan ke beliau. Mudah-mudahan beliau bisa mempertimbangkannya. Itu aja paling untuk video kali ini ya. Mudah-mudahan ada sedikit manfaatnya. Mudah-mudahan kalau memang ini bermanfaat, silahkan ditonton ataupun dibagikan, di share. Nah, itu aja ya. Oke, paling segitu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit. Wassalam.